Ya guys ya, ini ada motor lagi bobo, motornya lagi bobo ya. Jadi mau di ketok nih ininya, standar duanya nih mau dilepas ya. Nah, jadi ini kita mau lepas standar dua, tadinya enggak harus kita jungkir balikin ya tadinya ya. Jadi pikir kita itu tadi gampang. Kan kalau yang gampang itu enggak perlu digulingin begini ya. Tinggal dilepas spinya nih di bagian bawah sini. Ada spinya dicabut, terus tinggal ditarik gitu. Nah ternyata ini susah ya, susah. Nah jadi ya udah digulingin kayak gini gitu. Misal ngaruh gak ke oli, tumpah atau bagaimana, enggak ya. Jadi aman, walaupun motor digulingin aman, aman, aman. Oli nggak tumpah, tetap aman. Nah jadi kita ke utamanya lagi nih, jadi untuk melepas ini nih standar 2. Namun sing ketiga itu kan di permanen. Nah, sebetulnya nih ya guys, untuk standar 2 itu sebetulnya penting ya, jangan dilepas ya. Kalaupun dilepas ya dipasang lagi gitu. Bisa ya. Pentingnya apa? Buat kalau motor servis-servis gitu ya, turun mesin gitu. Itu penting banget standar 2 itu. Jadi ya jangan dilepas lah. Kalau ini kan dilepas itu karena mau ganti ya, mau ganti standar 2 tuh, udah satunya udah patah tuh ya. Sagaknya satunya patah tuh. Ya karena ini mau ganti standar 2. Jadi ya teman-teman yang pengen tahu cara ngelepasnya ya, misalkan kesusahan tuh begini nih. Kalau susah itu emang susah banget ya guys ya. Ada yang sampai harus digerinda banget ya. Sebetulnya ini juga nanti kita coba dulu nih ya. Emang kalau susah ya kita gerinda gitu. Biasanya tuh yang susah tuh ngelepas sepinya nih. Sepinya itu udah nempel banget ya. Udah nempel banget, jadi keras gitu, susah ditarik. Jadi sepi yang ada di bawah sini nih, sepinya baja ya, keras, kuat ya. Oh ternyata nggak bisa ya, jadi kita harus gerinda nih. Jadi sepinya yang digerinda ya, sepinya itu ya. Kalau udah digerinda itu tinggal ditarik. Tapi kalau masih belum bisa juga, itu harus dipotong nih di bagian di tengah-tengah tuh. Potong. Nah kalau keras itu dimasukin lagi ya, kalau keras dimasukin lagi, ntar dipantek lagi, diputer-puter aja ya. Ini kalau udah kayak gini nih, puter-puter lah. Jeronnya emang kornon, itu diputer ya. Ya jadi ini kita mau ganti, mau ngelepas ya, mau ngelepas standar 2 nih tuh, satunya udah patah tuh, mau ganti ya, mau ganti standar 2, mau di biar enak lagi, biar bagus lagi gitu kelihatannya ya, kalau lengkap ya. Nih tuh patah sebelah.